guys, sahabat Cihuy, welcome back di YouTube channelnya Niso. Yay. Video kali ini, seperti pada judulnya, aku mau nge-review produk yang udah aku cobain sampai habis, yaitu adalah Slim Shure. Nah, seperti namanya Slim Shure ini adalah suplemen untuk diet. Nah, suplemen diet yang aman banget, dan ini tuh bisa dipakai untuk ibu menyusui sekalipun. Nah, kalau ibu hamil sih, kalau menurut aku jangan ya, ngapain sih ibu hamil diet gitu. Nah, ini karena aku posisinya sekarang sedang menyusui ya, sudah melahirkan dan lagi menyusui. Nah, jadi aku cobain produk ini, si Slim Shure ini, ke diri aku sendiri. Dia tuh soalnya katanya klaimnya adalah dia bisa memblok lemak. Jadi challenge even makan banyak, katanya lemak tuh gak akan betah di tubuh kita. Jadi lemak tuh semua luruh even kita makan banyak. Jadi aku pengen nyobain challenge-nya si Slim Shure ini. Beneran gak sih bisa senampol itu? Masa sih iya kita makan banyak, makan bebas, gak teratur, dan makan yang bener-bener porsi jumbo, apa iya bisa tetap si berat badan kita itu gak naik dan malah jadi turun? Nah, karena aku udah cobain si produk ini sendiri, dan produknya sisa 2 pieces lagi guys ya. Jadi aku bisa nih ngomong review aku selama berarti 6 hari berturut-turut. Karena ini produknya isinya ada 15. Aku minum sehari itu 2 kali, pagi dan malam. Minumnya itu aturannya adalah setelah kita breakfast dan setelah kita lunch atau dinner. Jadi kita minum ini. Nah, fungsinya tuh apa? Dikonsumsi setelah kita makan. Fungsinya itu buat menghindari timbunan lemak di tubuh kita. Jadi supaya si lemak-lemak jahat yang kita makan tuh, setelah kita makan nasi dan makan makanan yang banyak gitu ya, even itu makanan yang gak sehat gitu, terlalu banyak lemaknya, Slim Shure ini bisa memblok si lemak-lemak jahat supaya tidak tertimbun di tubuh kita. Kandungannya ada psyllium husk, inulin, dan juga ada pineapple powder dan ginger extract. Terus ada ascorbic acid, wow, ada vitamin C nya gitu ya. Jadi dia ada kandungan vitamin C di suplemen diet ini. Rasanya tuh rasa pineapple. Jadi bener-bener rasanya rasa buah nanas, enak banget, segar. Dan ini tuh suplemen diet yang kalau aku cobain dari kemarin sama sekali gak ada bikin mual atau efek pahit di mulut, dan juga gak bikin mulus sama sekali. Dan ini tuh aman untuk ibu menyusui. Jadi dia tuh tidak memblok nutrisi buat si bayi yang lagi kita susuin, tapi dia tuh cuma memblok si lemak yang kita konsumsi dari makanan-makanan yang kita makan setelah breakfast, lunch, atau dinner. Nah, cukup 2 kali aja dalam sehari. Pengaruhnya sih ke aku, berat badan aku tetap stabil ya. Malah yang kemarin itu aku habis makan, berat badan aku itu dari 51 kilo, di besoknya itu malah jadi 50 kilo. Padahal aku makan banyak dan gak ada pantangan sama sekali. Nah guys, jadi ini aku mau makan siang. Aku mau coba cek berat badan aku dulu ya sebelum kita makan. Terus aku bakal cek lagi di besok hari apakah bertambah atau berkurang. Dengan seharian ini aku gak menjaga pola makan aku sama sekali. Timbang ya berat badan kita sebelum makan. Ini ya guys, 51,2. Nih guys, menu makan siang kita hari ini adalah ada ayam geprek sama sambal matah nih guys. Sambalnya berminyak ya tuh kan. Terus habis gitu aku minum es Milo juga. Kita bakal makan ini sampai habis dan kita coba buktiin apakah benar klaim dari Slim Shure itu bisa bikin berat badan tetap stabil dan malah jadi turun walaupun makannya nggak dibatasi. Oke, kita makan ya. Enak banget guys. Habis ini kita langsung minum Slim Shure-nya ya. Nah, habis makan kita langsung ini nih, seduh si Slim Shure-nya. Konsumsinya gampang banget, tinggal diseduh aja guys. Pakai air dingin, terus diratain, diaduk-aduk. Langsung siap minum deh. Nah,
Nah, coba kita cek berat badan kita. Wow, 50,2. Pas banget turun 1 kilo, guys. Wow. Gimana nih kalau pengaruhnya ke dede bayi? Dede bayi tetap aja beratnya bagus ya kenaikannya. Jadi kemarin itu setelah 1 minggu, enggak 1 minggu, 6 hari ya, karena produknya masih ada 2. Kurang lebih 1 minggu deh, 6 hari itu. Nah, selama pemakaian 6 hari itu aku kan timbang berat badan Eren, anak aku. Jadi dia tuh kenaikannya dalam 1 minggu bisa naik 500 gram karena memang nyusunya banyak. Dan ternyata bisa dibuktikan ya kalau si Slim Shure ini tuh enggak ada efek seperti bikin si baby jadi ikutan kurus, nggak ada sama sekali, guys. Jadi dia tidak memblok nutrisi buat si baby yang lagi kita susuin gitu. Jadi ibu menyusui wajib banget nih cobain suplemen diet dari Slim Shure ini. Terus enaknya lagi, guys, si Slim Shure ini dia tuh kayak ada kandungan seratnya gitu, serat buah. Jadi setelah aku minum ini, jadi kayak setelah makan tuh aku tuh kenyang seharian, malah jadi kayak gak inget untuk makan. Saking dia tuh kayak ada kandungan seratnya gitu. Udah cobain, seduh ya. Dia tuh jadi kayak, lihat, setelah aku diemin, tuh guys, kelihatan gak sih? Jadi kayak jelly gitu bentuknya. Nah, tuh, ya kan? Jadi kayak agar gitu. Nah, jadi kandungannya si Slim Shure ini setelah diseduh dan kemudian kita konsumsi, ternyata didiemin beberapa menit doang di tubuh itu, dia tuh jadi kayak serat ya, jadi kayak agar. Dan ini tuh yang bikin kita jadi tahan nafsu makan, atau kita tuh jadi gak lapar gitu karena kita minum ini. Nah, rasanya nih, guys, aku cobain ya. Enak banget. Enak banget. Jadi dia tuh even warnanya kuning kayak jamu gini, tapi rasanya gak ada jamu-jamunya sama sekali. Dan rasanya tuh rasa buah, buah nanas, seger banget kayak jus nanas. Enak banget. Enak banget. Terus rasanya tuh kayak agar gitu loh, agar encer. Sorry guys, malah jadi ketagihan minum ini. Enak banget soalnya. Ini adalah salah satu suplemen diet yang udah aku coba dan sama sekali gak ada efek enak sama sekali, atau mual dan pusing gitu gak ada. Enak banget, guys. Slim Shure ini yang tadi aku bilang, dia tuh teksturnya kayak jelly encer gitu, kayak agar encer ya. Dia tuh kalau aku rasa dia tuh kayak vegeta herbal, tau gak sih, guys, vegeta herbal. Jadi kayak jelly gitu. Tapi kalau vegeta kalau didiemin kan bener-bener jadi agar. Kalau ini tuh masih encer, bisa diminum, tapi dia tuh kayak berserat banget gitu. Nah, makanya setelah minum ini memang BAB aku jadi lancar ya. Terus dia melancarkan pencernaan juga memang. Karena aku tuh memang suka sulit buang air besar karena aku punya sembelit ya, jadi memang agak sulit. Dan kalau misalnya minum Slim Shure ini tuh jadi si pencernaan tuh jadi lancar banget, jadi enak, jadi pup tuh gampang gitu, lancar, terus nggak keras. Enak banget, guys, ini cocok banget apalagi buat kalian yang punya ambeien. Ini wajib banget kalian cobain si Slim Shure ini, karena selain bisa menjaga berat badan kalian tetap seimbang ya, mengontrol berat badan, dia juga bisa bikin pencernaan kita jadi lancar. Makanya yang punya ambeien kayak aku dan punya sembelit kayak aku, ini tuh produk yang worth to try banget. Nah, ibu menyusui wajib banget cobain si Slim Shure ini, karena aku gak bohong, aku udah cobain selama 6 hari dan berat badan ke baby yang kita susuin juga gak ada masalah. Terus ke berat badan aku juga malah turun 1 kilo di keesokan harinya, padahal even aku seharian itu makan makanannya gak ada pantangan sama sekali. Beneran, suplemen diet dari Slim Shure ini bener-bener bagus banget, recommended banget, kalian wajib cobain, guys. Enak banget. Terus jangan khawatir, karena dia juga udah BPOM dan dia juga udah ada sertifikat ISO-nya nih, guys. Tuh kan. Dan dia ada standar GMP quality-nya. Kalau misalnya produk udah ada ISO-nya, berarti ini produk udah
aman untuk diedarkan atau dia bisa diekspor gitu loh, kalau setahu aku sih kayak gitu. Jadi ini produk udah top banget, pokoknya ini recommended banget, kalian wajib cobain. Apalagi buat yang punya berat badan yang susah banget buat turun, yang mandek gitu ya, yang punya berat badan ngeyel gitu, nah kalian cobain aja si Slim Shure ini, karena ini benar-benar bisa memblok lemak di tubuh kalian walaupun kalian makan banyak. Nah, itu dia guys, review aku tentang si Slim Shure ini ya. Jadi ini adalah yang aku rekomendasikan. Pokoknya ini recommended banget, udah aku ulangin dari tadi, ini recommended apalagi buat ibu menyusui yang lagi nyusuin baby. Enggak perlu khawatir untuk diet, kalian bisa cobain si Slim Shure suplemen diet ini karena ini udah lengkap banget, BPOM approved, ISO approved, standar GMP-nya. Lalu kemudian dia udah bisa dikonsumsi sama ibu menyusui. Pokoknya ini aman banget. Dan aku udah cobain selama 6 hari dan ternyata benar berat aku turun dalam 6 hari itu sebanyak 2 kilo. Nah, jadi ini enak banget guys, enak banget rasanya dan enggak ada efek samping apapun yang aku rasain ke aku dan juga ke baby. Pokoknya kalian wajib cobain. Nah, itu dia guys review dari aku. Kalau kalian suka sama video semacam ini, kalian boleh langsung komen di komentar box di bawah untuk review produk apa lagi yang kalian request untuk aku bahas di next review selanjutnya. Okay, thank you sahabat Cihuy udah watching. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ke YouTube channel aku Angelina Esa. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu aja informasi ini ada yang ngebutuhin. Thank you for watching. Hope you like it. See you on my next video. Bye bye.